tadi deketan. Pedi dia emang, pedi dia. Di rumah aman. Stop. Kan tadinya. Ada ubang dikit bang. Asko, atau gue bocor ya. Ih, udah salah-salah dek sih. Salah. Ih, lama tuh semalam. Seleket. Ini lo dua ini. Waduh. Rekan-rekan dapat saya sampaikan terkait kasus menghilangkan nyawa orang lain atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi di Padasuka tadi siang di Kota Cimahi. Kami langsung membentuk tim gabungan dari Satreskrim, Tarsabara dan Polsek Cimahi. Kurang dari 5 jam pelaku berhasil diamankan di daerah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Jadi pelaku ada 2 orang, satu sebagai eksekutor, satu sebagai atau berperan serta ikut mengantar pelaku. Saat ini keduanya sedang kita lakukan pemeriksaan untuk mendalami motif dan lain-lain. Dan untuk korbannya sendiri inisial KR merupakan mantan istri dari pelaku yang berinisial TR, yang mana mereka sudah resmi bercerai. Terus luka korban itu di bagian apa aja, Den? Untuk luka korban yang terlihat dari pada saat olah TKP dan identifikasi, untuk saudari KR mengalami luka tusuk yang ada di punggung sebelah belakang. Kemudian untuk korban yang berinisial RP yang meninggal dunia mengalami luka tusuk di bagian perut dan punggung. Komandan, izin untuk kronologisnya itu gimana dan dilakukannya di mana? Baik, untuk kronologis, jadi hasil interogasi sementara ketika setelah terjadi penangkapan di wilayah Cileunyi, bahwa pelaku berinisial TR ini pada pagi hari sekitar pukul 9 sudah menyiapkan sebuah senjata lipat atau pisau lipat yang memang diniatkan untuk melukai korban berinisial KR dan RP. Setiba di lokasi, pelaku masih menunggu korban datang, dan ketika melihat kendaraan korban datang, pelaku menabrakkan terlebih dahulu kendaraan miliknya ke kendaraan yang digunakan oleh korban sehingga korban ini terjatuh. Kemudian saudara pelaku berinisial TR melakukan penusukan pertama kali ke arah korban KR yang merupakan mantan istrinya. Karena dihalang-halangi oleh korban yang meninggal dunia berinisial RP, sehingga luka tusuk atau pelaku ini menusuk ke bagian RP ke arah perut dan punggung, mengakibatkan korban terjatuh dan meninggal dunia.